Perjalanan karir Amanda Manopo sebagai artis nampaknya tak semulus dengan kehidupan asmara dirinya. Beberapa waktu lalu, hubungan asmara Amanda Manopo dikabarkan bubar dengan Billy Syahputra. Usai putus dengan Billy Syahputra, Amanda Manopo kini menikmati statusnya yang kembali menjadi single. Sampai saat ini, Amanda Manopo tidak terlihat dekat dengan siapapun. Amanda Manopo yang berusia 21 tahun itu fokus dengan karir kedepannya. Lewat instastory-nya Amanda Manopo membagikan pesan kepada netizen. Pesan yang ditulis tersebut berbahasa Inggris. Amanda mengunggah foto dirinya dan Evan Sanders, salah satu artis lawan mainnya dalam sinetron Ikatan Cinta. Evan Sanders merupakan pemeran Nino, sedangkan Amanda Manopo memerankan Andin. Keduanya pernah saling jatuh cinta, namun takdir berkata lain. Kini, Amanda Manopo berpasangan dengan Arya Saloka yang memerankan Aldebaran. Sedangkan Evan Sanders bersanding dengan Glenn Cacisara yang memerankan Elsa. Dear X, I'm glad I had you as an example of what not to look for in the future, tulis Amanda Manopo dikutip Tasikmalaya, pikiranrakyat.com dari Instagramnya pada tanggal 18 Mei tahun 2021. Kurang lebih artinya, mantan kekasih, aku senang pernah memilikimu sebagai contoh yang tidak dicari di masa depan. Cerita sinetron Ikatan Cinta tersebut bisa dibilang dengan cerita cinta yang dialami Amanda Manopo sekarang. Sampai sekarang pun, isu Amanda Manopo dan Billy Syahputra masih diperbincangkan oleh netizen. Pasalnya, Amanda Manopo tidak secara langsung membeberkan kandasnya hubungan dengan Billy Syahputra. Itu yang membuat netizen penasaran, apa yang menyebabkan Amanda Manopo berpisah dengan Billy Syahputra. Padahal sebelumnya mereka dikabarkan baik-baik saja. Bahkan sering memperlihatkan momen mesranya. Ternyata penyebab berpisahnya Amanda Manopo dan Billy Syahputra karena ketidakcocokan. Alasan putusnya udah nggak cocok. Udah introspeksi ternyata udah nggak bisa, kata Amanda Manopo dikutip dari YouTube Selebriti Bicara yang diunggah pada tanggal 14 Mei tahun 2021. Amanda Manopo juga mengaku kecewa hubungannya dengan Billy Syahputra. Dan ada rasa kekecewaan, rasa kepercayaan ternyata dikhianati terus akhirnya mencoba untuk ngelupain itu semua, kata Amanda Manopo. Dan ternyata itu nggak bisa. Memang bukan yang terbaik, semoga nanti dapat yang terbaik, harap Amanda Manopo.